untuk menuju generasi berencana atau jendri bagi para pemuda dan keluarga. Sabtu 12 September 2020. BKKBN Kalimantan Barat bekerja sama dengan Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra kerja di aula salah satu hotel di Kabupaten Sambas. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sambas Adbah Rami Soeili, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Luciana Kosasi, Kepala BKKBN Kalimantan Barat Tenis Hesariton, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Alifuddin, Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas Hendi Wijaya, pimpinan OPD serta jendri Kabupaten Sambas. Hendi Wijaya, Kepala Badan P3AP 2KB Kabupaten Sambas dalam sambutannya, mengajak pemuda untuk beraktivitas positif yang dapat memberikan kontribusi besar bagi daerah, serta tidak menyia-nyiakan masa muda untuk pergaulan yang tidak baik. Dalam kesempatan itu, Hendi berharap jendri dapat menjadi pelopor serta memahami kondisi COVID-19 yang saat ini melanda negeri, sehingga ia berharap semua jendri memiliki ilmu pencegahan COVID-19 dan dapat menyampaikan cara pencegahan COVID-19. Di dalam perjalanan hidup kita, masa-masa jendri inilah masa-masa yang generasi emas, masa-masa emas, golden period. Kenapa? Kalau waktu masa emas ini lewat, Anda rusak, maka yang akan dipetik ke depan sana dan yang ada adalah penyesalan. Nah, kita berharap dengan ada sosialisasi pembangunan keluarga diharapkan ya anak-anak semua harus menjadi orang-orang sukses ke depan. Kita berharap bisa semuanya anak-anak semuanya jendri Sambas, jendri Kalimantan Barat satu menjadi lopor dalam rangka pemutusan rantai penularan. Dunia bahkan negara kita sekarang sedang tertimpa pandemi. Pandemi itu apa? Wabah yang melanda sedunia. Jadi satu-satunya harus menjadi agen perubahan perilaku minimal untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus betul-betul memahami bagaimana memusnahkan atau memutus mata rantai COVID. Kemudian kedua, ya jangan menjadi orang-orang yang tidak memahami protokol COVID akan menjadi berubah. Sekarang ini, di mana belajar mungkin nanti Pak Polisi ke depan, sebagaimana pemerintah dan Bapak Presiden akan diadakan disiplin atau disiplin masyarakat. Karena sehat adalah dari diri sendiri. Usahakan yang disiplin sebagai generasi berencana tentunya dimulai dari diri, dari awal. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga digelar talk show tentang jendri dengan narasumber Bupati Sambas Adbah Rami Soeili, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Alifuddin dan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Tenny C. Sariton. Dari pantauan di lapangan, tampak undangan yang hadir antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi program pembangunan keluarga bersama mitra kerja yang digelar BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas yang difasilitasi Ekuator Nusa Entertain. CSMTV, Madah Kanye. Salam Gendre! Salam! Remaja Gendre! Salam!